2F. And you know what? We're going to heading to Pangkal Pinang for Asian Para Games Torch Relay. And I will become one of the torch bearer atau pembawa obor lah ya. And it's actually a lifetime opportunity. Setelah tadi gue drama telat bangun, terus ketinggalan bus, and then gue mesti naik Grab karena gue tinggal sendiri, gak ada yang nganterin gue. And then ternyata sampai sini schedule-nya changing. Dan now gue lagi menikmati these things. One of tuna puff and also my favorite one, caramel macchiato. Yeah, my name is Kak Clara. Yep, waiting for the flight. Halo, jadi kita udah nyampe. Ini di Bandara Deputi Amir. Dan bandaranya juga baru ya? Baru berapa lama? Baru kurang dari setahun sih. Oh, kurang dari setahun. Dan karena gue baru bisa check-in jam 2, jadi kita jalan-jalan dulu di Bangka. So, we are going to several spot at Bangka. Ini ada mie lokut namanya. Kalau ini ada pangsit, bakso, terus tahu dan lainnya. Bon appetit. Halo, kita sekarang lagi di Danau Kaolin. Dan kita sekarang lagi ada di Danau Kaolin. Danau Kaolin tuh mungkin ini bekas pertambangan timah ya nggak sih? Ya pertambangan timah. Jadi terbentuklah danau karena kita bisa bilang nih one of kerusakan alam yang jadi tempat wisata gitu. Jadi pasirnya putih, terus ada danaunya. Danaunya warna biru sama warna hijau karena senyawa kimia. So, tujuh sama biru di sana. Biru. Ini mulai panas, Bo, karena tadi gue turun jam 10 dan sini udah mau jam 12. Habis ini kita mau ke pantai. Enggak tahu sih, gue kayaknya pengin balik ke kota sih. Kota mandi, berenang, Santika. Panas. Oke, okay, bye. Hello. Hi. Oke, jadi setelah tadi pagi gue mendarat karena delay 1 jam, jadi gue mendarat sekitar yang awalnya rencananya pukul 8, gue mendarat pukul 9. Dan unfortunately gue belum bisa check-in karena biasanya waktu check-in hotel itu kan jam 2. Jadi tadi gue dengan seorang driver yang mirip Kevin Sanjaya, beneran serius mirip banget. Wow. Terus gue tunjukin yang mukanya dia seperti apa. Namanya Chandra dan itu mirip banget sama Kevin Sanjaya, driver gue. Dan jadi dia
mengajak gue untuk tadi makan bakmi Lukot, jadi kayak bakmi Bangka terkenal gitu. Terus karena masih waktunya cukup untuk gue berkunjung ke Danau Kowloon, jadi dari Danau Kowloon ke dari Pangkal Pinang pusat kota ke Danau Kowloon itu membutuhkan waktu 1 jam, jadi PP sekitar 2 jam. And then gue ke Danau Kowloon, kalian bisa lihat videonya di sini. Terus makan bakmi Lukot juga kalian bisa lihat videonya. And then setelah gue kembali dari Danau Kowloon, dan waktunya tuh pas banget, pas waktunya gue check in, and finally here I am di Hotel Santika Premier. Sebenarnya ngapain sih gue ke Pangkal Pinang gitu kan? Yang mungkin kalian kebanyakan taunya itu adalah ke Belitung, tapi sebenarnya Pangkal Pinang itu adalah kota dari Bangka Belitung. Jadi mereka itu satu provinsi. Nah, Bangka Belitung ini adalah kota ketujuh di mana Obor Asian Para Games itu akan bertandang ke salah satu kota di beberapa kota di Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian kan tahu ya bahwa akan ada acara akbar terbesar kedua setelah Asian Games di Jakarta, itu adalah Asian Para Games yang akan dilaksanakan sampai tanggal 13 Oktober di Jakarta. Kalau waktu itu Asian Games itu ada di Jakarta dan Palembang, tapi Asian Games itu di Jakarta dan Palembang, tapi Asian Para Games itu ada di Jakarta. So, you must watch their opening ceremony itu tanggal 6 Oktober, dan closing ceremony-nya itu tanggal 13 Oktober. Watch it ya. Dan ngapain gue di sini? Sebelumnya gue terima kasih dulu untuk Mas Raja Sabtoto atas undangannya. Terima kasih untuk Mbak Angki Yudhistia atas izinnya memperbolehkan gue keluar dari kantor. Dan gue di sini itu sebagai, itu sih sebutannya adalah torch bearer ya. Torch bearer, atau lebih dikenal sebagai pembawa obor. Gue menjadi pembawa obor Asian Para Games yang ketiga yang akan dilaksanakan di Jakarta. Itu kayak lifetime opportunity, man. Kapan lagi Asian Para Games gitu kan? Itu acara yang Asia gitu, gila sih. Kayak mereka thanks God banget, kayak gue lagi. Jadi si obor ini, api obor ini sudah bertandang ke beberapa kota. Awalnya itu di Solo, kemudian ke Jogja, kemudian itu ke Bali, kemudian itu ke Makassar, Pontianak, Medan, dan kemudian ke Pangkal Pinang sebelum ke Jakarta di tanggal 30 September. So, acaranya itu akan dilaksanakan besok dari jam 6:30 atau 6:30 sampai malam hari, dan kita akan vlog di situ. Dan abis ini, karena gue udah capek, gue kayaknya memilih untuk istirahat di kantor, untuk memilih istirahat di hotel, dan gue akan berenang. Oke. Jadi besok itu kita mau pawai obor, dan ini adalah seragam untuk torch bearer atau pembawa obor. Dan ini jaketnya agak kegedean ya, Bu ya. Secara itu L. Dan gue pakai training. Jadi mungkin nanti akan gue lipat gitu. Gini, so can't wait for tomorrow.